أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع kafirin wal munafiqina inna kana aliman hakima. Hai Nabi bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Watabi

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Watawakkalallahu wa kafabilahi wa killa Dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Maj'alallahu li rajulim min qol baini fi jawfihi wa maj'ala as wajakumullaa idh-dhoyyiruna ummahatikum wama ja'ala qawlukum afwahikum wallahu yaqulu wa Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar udauhum liabaihim huwa aqsatu indallahi fa in lam ta اعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما به ولكن ما تعمدت قلوبكم Panggilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulah maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang An nabiyyu aula bil mu minna min wa az واجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين منين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مصدر Turuk. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأخذ Na dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, putra Maryam dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Lias ala sadiqina sidqihim wa'ad Dalil kafirin Agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka, dan dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريخا وجنود Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu. Ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan. Ith ja'ukum min faukikum wa min asfala minkum Wa ith zaghatil absur Zununa zununa. Yaitu, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purba sangka. Hunalika <tuh> minuna wa zulzilu diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورٌ Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Waiz <tuh> Qalab <tuh> طائفه منهم يا اهل يشرب لا مقام لكم فارجعوا واذ قالت ta'ifatum minhum ya ah la yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta Zinu fariqum

Hai penduduk Yathrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka mereka tidak lain hanya hendak lari walau dukhilat alaihim min aqtorihum masuilul fi naqal atau wa ma talabasu biha illa yasiro. kalau yasrib diserang dari segala penjuru kemudian diminta kepada mereka supaya murtad niscaya mereka mengerjakannya. Dan mereka tiada akan bertanggung, bertanggung untuk murtad itu, melainkan dalam waktu yang singkat. Walakod كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القدر وإذا لا تمتعون katakanlah lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan dan jika kamu terhindar dari kematian kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu, atau menghendaki rahmat untuk dirimu, dan orang-orang munafik itu? tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Qad ya'lamu Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, Marilah kepada kami dan mereka tidak mendatangi peperangan, melainkan sebentar. Asyikhatan alaikum ja'al khawfu ra'aitahum ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة هداد أشخة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأخبط الله أعمالهم وكذلك KANA ka YASIRA Mereka bakhil terhadapmu apabila datang ketakutan bahaya. Kamu lihat, mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapuskan pahala amalnya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya sabun yad. هبوا وان ياتي جابوا يودوا لو انهم بادون في الاعطاء mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui. Sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu, dan sekiranya mereka berada bersama kamu mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja Laqad kana fi rasulillahi وتنحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Sesungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. ولما راى المؤمنون الاخجاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وَمَا Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من ينقضون اخبه ومنهم من ينتظر وما بد dalu Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. jaziyallahu <Suluh> sadiqin ويؤذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu, karena sebenar kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya, Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan adalah Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأتون Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Kuroizah yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Wa aurosalakum arzuhum wa وأموالهم وأرض لم تطؤ dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتع kunna wa usarih, kunna jamila Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Wa <tuh> wa الدار الآخرة فإن الله عد للمخسنات Dan jika kamu sekalian menghendaki keridoan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يُضُعَفْ لها العذاب وقت kana zalika Hai istri-istri Nabi Siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata Niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. وَمَيَّقَنُثْمِكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا Dan barang siapa di antara kamu sekalian, istri-istri nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat, dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه bihi wa ma'rufa Hai istri-istri Nabi kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa maka Janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga keinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Wa qurna fi buyuti qunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil qulla wa salata wa atina wa ati'

Taklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih bersihnya. Was kurna ma yusla fi buyutikunna min latifan dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Innal muslimina wal muslimati wal

الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم وال حافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لكم مغفرة وأجر عظيما Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن ي wa dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Dia telah sesat, sesat yang nyata.